Pembangunan yang digagas oleh Joko Widodo ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini diyakini mampu mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta dari wilayah Bogor. Pembangunan bendungan ini memiliki luas 39,40 hektar ini dimulai pada Desember 2016. Progres pembangunan bendungan Ciawi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN mencapai 44,97%. Proyek bendungan ini menelan biaya Rp798,7 miliar untuk pengerjaan konstruksinya. Bendungan tersebut nantinya mampu menampung air hingga 6,05 juta meter kubik serta mampu mereduksi banjir 111,75 meter kubik per detik dari aliran Sungai Ciliwung. Bendungan kering, dry dam ini adalah upaya pemerintah dalam mengurangi banjir di ibu kota Jakarta. Pengoperasian bendungan ini akan berbeda dengan bendungan lain. Bendungan ini akan digenangi air pada musim hujan saja, sedangkan pada musim kemarau bendungan ini kering.